welcome back to my YouTube channel. Hari ini Sylvie mau bikin sesuatu, tentunya tentang BTS, tapi dia berbentuk cookies. Kenapa Sylvie bikin cookies ini? Karena kita tahu lah ya, sekarang bulan Ramadan dan bentar lagi juga udah mau Lebaran. Jadi sekalian aja Sylvie bikin cookies ini buat Lebaran nanti gitu. Langsung aja deh kita buat cookiesnya ya. Teman-teman, ini bukan video tutorial bikin kue ya, tapi ini lebih ke vlog aja. Jadi, Sylvie saranin kalian untuk nonton ini sebagai enjoy-enjoyan aja. Kalau Sylvie buat salah, jangan diketawain ya. Oke, Sylvie udah siapkan semuanya, semua bahan, dan kita mulai. Jadi, Sylvie masukin margarinnya dulu. Margarinnya ini nggak usah dipanasin lah, suhu ruangan aja. Pokoknya teksturnya kayak gitulah. Kemudian ini adalah gula halus atau icing sugar. Nah, kita masukin aja. Terus kita masukin 2 kuning telur atau egg yolk aja ya. Dan setelah itu kita mixer sampai lembut, sampai agak putih dikit lah ya. Jadi sekitar berapa ya, berapa menit ya. Pokoknya sih gak ngitung sih, pokoknya kalau teksturnya udah agak lembut gitu, terus warnanya agak keputih-putih gitu, nah baru deh boleh. Dan Oke, kalau sudah semuanya yang tadi, kemudian kita masukkan ini maizena, tepung maizena. Nanti takarannya saya kasih di description box ya. Dan setelah maizena, kita masukkan si tepung terigu. Saya pakai si segitiga biru, atau kalian bisa pakai kunci biru juga bisa. Pokoknya yang protein sedang sampai ke rendah gitu. Nah, kita mixer. Ini udah jadi dan Sylvie udah gulung-gulung, pokoknya udah ditipisin, udah tinggal cetak dan masukin ke loyang. Ini cetakan kuenya Sylvie pakai yang BT21 biar cute. Karena dari awal Sylvie udah sebutin tema cookies kali ini, untuk Lebaran kali ini adalah temanya BTS dengan BT21-nya, yaitu adalah 7 karakter. Ada si RJ, ada si Cookie, ada si Chimmy, ada si Mang, Koya, Shoki, sama Tata. Nah, si 7 karakter ini bakalan ngisi topless di Lebaran kali ini. Tapi rasanya gimana ya? Bentuknya nanti gimana ya? Apa cuma gini doang? Apa ada apa-apanya gitu? Nah, jangan di skip. Langsung aja tonton sampai habis biar tahu, biar nggak setengah-setengah ya hasil kue bikinan Sylvie kayak gimana gitu. Oke, udah siap, kita tinggal masukin ke oven. Oke, ini yang cetakan pertama Sylvie taruh di atas, dan ini loyang kedua ada macam-macam ya si ininya, si karakternya. Nah, ini udah jadi, udah. Tada! Ini adalah penampakan hasil hiasan BT21-nya pakai gula-gula. Buat siapa-siapa yang mau nyicipin,
Yuk mari sini ke rumah Sylvie. Oke, dan see you on my next video.